kolaborasi dangdut elektro terbaik diberikan kepada Ayu Ting Ting. Ayu Ting Ting. Ayu Ting Ting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat IT Ignatius dimanapun kalian berada, jumpa kembali bersama Kreatif, channel YouTube yang akan memberikan informasi terbaru terupdate tentunya mengenai Ayu Ting Ting. Bagi sahabat yang baru menemukan channel ini, jangan lupa like, comment, serta subscribe-nya. Tekan tombol lonceng notifikasinya agar kalian selalu mendapatkan informasi terbaru terupdate tentunya mengenai Ayu Ting Ting. Dan bagi sahabat yang baru menemukan channel ini, jangan lupa untuk like, comment, serta subscribe-nya. Tekan tombol lonceng notifikasinya agar kalian selalu mendapatkan informasi terbaru terupdate tentunya mengenai Ayu Ting Ting. Informasi pertama di sini Mimin akan memberikan tentang schedule Ayu Ting Ting hari ini 15 November 2021, dilansir langsung dari Ayu Ting Ting official update. Inilah dia schedule Ayu Ting Ting hari ini jam 12.30 waktu Indonesia Barat tadi Ayu Ting Ting hadir di Brownies TV. Dan malam ini Ayu Ting Ting akan hadir di Lapor Pak dan juga akan hadir nih di KDI Kontes Dangdut Indonesia jam 19.30 waktu Indonesia Barat. Bagi sahabat semua, jangan lupa saksikan Ayu Ting Ting malam hari ini di Kontes Dangdut Indonesia dan juga akan hadir di Lapor Pak. Bagi sahabat semua, selamat menyaksikan. Insya Allah Ayu Ting Ting akan hadir. Alhamdulillahirrahmanirrahim, malam hari ini Ayu Ting Ting mendapatkan AMI Award 2021. Tak disangka malam ini Ayu Ting Ting masuk dalam kategori penyanyi dangdut artis solo wanita pria grup kolaborasi dangdut elektro terbaik dengan lagunya Cemburu Mantanmu Rewas dari Heavy Gallery 25. Artis solo wanita grup kolaborasi dangdut terbaik Cemburu Mantanmu, dan juga dilansir langsung nih dari akun Instagram AMI Awards, artis solo wanita terbaik jatuh pada Ayu Ting Ting dengan judul lagunya Cemburu Mantanmu. Kali lagi selamat untuk Ayu Ting Ting yang mendapatkan juara di AMI Awards 2021 malam ini. Pencapaian yang sangat luar biasa karena banyak sekali para artis dangdut muda berbakat lainnya. Dan akhirnya Ayu Ting Ting masuk dalam pemenangnya. Congratulations untuk Ayu Ting Ting. Unggahan tersebut mendapatkan respon dari para sahabat. Ada yang mengucapkan selamat untuk Teh Ayu. Ada juga yang bertanya kenapa bisa menang. Fernan, congratulations Ayu Ting Ting. Terima kasih Fernan atas doanya. Kemudian juga dari Dita, alhamdulillah selamat Ayu, love you Ayu Ting Ting, terima kasih Dita. Kemudian juga dari Ardi Cemeng 06, streamingnya Ayu, dia memang viewersnya banyak di YouTube, 3,9 juta, Rara 3 juta, Baywon 3,4 juta. Ini adalah gambaran yang bertanya kenapa Ayu Ting Ting menjadi juara. Ayu Ting Ting di YouTube katanya banyak nih viewernya, sampai 3,9 juta, mengalahkan artis-artis yang lainnya. Selamat sekali lagi untuk Ayu Ting Ting, semoga ke depan semakin sukses menjadi seorang penyanyi dangdut yang menjadi kesayangan pemirsa semua di rumah. Dari Angga Samali 20, selamat kesayangan Ayu Ting Ting, sukses terus. Repost dari AMI Awards, artis solo terbaik. Alhamdulillah Teteh menang lagi di AMI Awards kategori artis solo wanita elektro terbaik 2021. Senang, bangga, plus terharu lihat tahun ini yang sebenarnya lumayan berat buat dilaluinya. Tapi dia balas semua dengan prestasi. Selamat untuk Ayu Ting Ting yang menjadi terbaik malam hari ini, Cemburu Mantanmu. Hanya Ayu Ting Ting, inilah sederet prestasi yang didapatkan oleh selebritis lainnya. DJ Pin Julian sebagai artis solo pria terbaik, elektronika terbaik. Kemudian juga ada Alpha Velo Desi. Wow, selamat untuk para pemenang. Kemudian juga ada Iet Bustami, satu jiwa satu nyawa, artis solo terbaik juga nih. Artis solo selanjutnya yaitu Hadibal Sahrul, Kulupas Dengan Ikhlas yang dinyanyikan oleh Lesti Kejora. Ada juga Nasar, Haji Ukat
S baru terasa. Wow, penata artis juga maksudnya dalam nominasi. Dan inilah AMI Awards-nya akan hadir nih 15 November hari Senin pukul 18 waktu Indonesia Barat live on air di studio RCTI Plus dan juga MNC Studio. Wow, AMI Award, alhamdulillah Ayu Ting juga masuk ya menjadi juara di AMI Award 2021. Sekali lagi selamat untuk Ayu Ting Ting. Dan ini juga ada informasi selanjutnya nih. Inilah dia penampilan Ayu Ting Ting hari ini di Brownies TV. Didadanin Ahla Princess dan juga Ivan Gunawan sebagai pangeran. Mana sandal sang putri menghilang kemudian ditemukan oleh sang pangeran yaitu Ivan Gunawan. Dan di sinilah sang putri mengajak sang pangeran untuk menikah. Ada-ada aja ya tingkah dari Ivan Gunawan dan juga Ayu Ting Ting yang selalu membuat heboh nih isi panggung Brownies TV. Seakan-akan mereka ini hanya acting tapi sebenarnya mereka benar-benar sayang satu sama lain nih. Sepertinya bubu-bubu cinta sudah merekah nih di hati mereka berdua. Namun untuk jenjang pernikahan mungkin belum kesana ya. Kita doakan saja yang terbaik untuk Ayu dan juga Ivan Gunawan. Semoga deh segera menuju pelaminan. Amin ya robbal alamin. Dan di sini juga ada berita selanjutnya ya. Di mana di sini ada Robby Purba dan juga Kak Ivan Gunawan walaupun mereka sama-sama sayang dengan Ayu tapi tetap ya bisa mengontrol nih. Wah, wah hebat. Hebat untuk Ivan Gunawan dan juga Kak Robby. Sehat selalu. Oke, sahabat, ini saja informasi yang dapat Mimin sampaikan pada kesempatan kali ini. Jangan lupa selalu dukung channel ini dengan cara like, comment serta subscribe-nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atau juga ke Siva. Jadi apapun itu yang berbentuk dengan endorsement, kayak pet promote atau endorse apapun itu, pokoknya berhubungan dengan endorsement, kalian bisa langsung hubungi ke Siva, ke Alia, atau juga ke Krishna, atau juga ke SAC Manage. Dari tadi gak megang handphone, sorry. Karena emang panas dan iya, ini ke situ aku. Kita mulai. Tungguin pokoknya iklannya Blueberry Coffee ya. Kalau dari ada orang yang lu kenal, gue tuh mempelajari, oh ternyata